Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini gue bakal nge-review hero baru, yaitu si Palanus ya. Karena gue baru dapat satu, yaitu baru level 40. Jadi sekarang kita bakal nge-review pasif beserta skill-skillnya. Oke, kita lihat di sini di info special hero, kemudian Dark Knight. Nah, ini dia Palanus. Wih, kalau bajunya sih keren banget guys. Customnya nih, kostumnya bagus banget deh. Gila sih, gue suka banget ini sama kostumnya ini. Ini yang normal nih, belum ada efek meningkatkan attack, HP atau DP ya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu untuk pasifnya. Pasifnya Palanus ini memiliki pasif. Untuk satu hit damage yang diterima, tidak akan melebihi 15% dari max HP-nya ya. Ini hero hero pertama ya yang memiliki pasif seperti ini nih, 15% dari max HP. Kalau sebelumnya kan ada siapa namanya? Ada Spike dan Alicia. Mereka itu 20% ya dari max HP ya. Untuk satu hit damage yang diterima tidak akan melebihi dari 20% max HP ya. Kalau Palanus ini 15%. Gila sih ini. Ketahanannya sangat bagus banget ini. Oke, kemudian pasif yang keduanya sama seperti Batory ya. Jika HP diri sendiri turun di bawah 50%, maka dia akan memulihkan HP sebanyak 5 kali ya. Gila. Recovery 5 kali kalau HP si Palanus ini di bawah 50%. Tapi Palanus ini kelemahannya gak otomatis kayak si Batory ya. Kalau Batory kan udah nyampe 1 langsung full nih. Kalau Palanus dari 50% nih misalkan, di skill yang lebih 50% itu bisa mati dia tuh. Bisa langsung mati. Jadi gak bertahan di 1 HP. Jadi kita butuh jewel bertahan dengan 1 HP ya untuk Palanus ini. Oke, selain itu ada pasif yang berguna buat PPE dan PPP, yaitu meningkatkan akurasi rate semua Eli sebesar 50%. Gila sih ini. 50% guys. Ini bisa dipakai di PPE ya, seperti build dungeon dan PPP. Dah best ini pokoknya Palanus nih. Oke, dan satu lagi nih. Ini pasif baru ya. Jadi dia kebal terhadap semua damage yang diterima sebanyak 3 kali ketika musuh mati. Jadi saat ada musuh mati, jadi dia menerima poin sebanyak 3 kali. Pasif baru nih. Oke, kita lanjut ke skill yang pertama. Oke, Formidable Strike. Cooldownnya 85 detik, ini cukup lama ya. Dia menyerang semua musuh sebanyak 3 kali, mengabaikan defense musuh, piercing. Jadi Palanus ini benar-benar hitter untuk arena guys. Jadi dia cocok ditaruh di nomor 5 ya, kalau mau. Kalau mau di depan juga nggak apa-apa, tapi di depan kalau menurut gue sih lebih baik di belakang ya, jadi hitter di bagus nih. Selain itu, skill Palanus juga memiliki Chain Attack nih. Chain Attack ini seperti skillnya si Silpesta guys. Jadi bisa memberikan extra attack saat aktif ya. Jadi dia saat pakai skill ini, ada musuh yang mati, dia ngegunain lagi satu skill ini. Mantap. Oke, kita lanjut ke skill yang keduanya, yaitu Shake Operation ya. Cooldownnya 95 detik. Gila sih ini. Dia cooldownnya mini, apa, kalau menurut gue sih kekurangannya cooldown dia itu sangat lama banget ya, dua skill ini. Jadi yang Shake Operation ini, cooldown 95 detik, menyerang semua musuh sebanyak 3 kali, piercing, menurunkan buff kebal serangan sebanyak 3 kali ya. Jadi skill ini bisa disebut juga Void Destroyer ya. Kalau kita hitung nih 3 tambah 3 6 kali. Gila, dia menurunkan poin sebanyak 6 kali. Dan ada efek ini nih, exploit vulnerability ya. Jadi efek ini memberikan damage yang lebih besar saat aktif. Bisa memberikan damage pada musuh saat memiliki kesempatan untuk miss. Jadi musuh nggak bakal bisa miss ya, kena serangan ini. Gila, gila sih ini. Damage ini Palanus kalau menurut gue. Oke, kemudian untuk skill awakennya. Skill awakennya ini Operation Annihilation ya. Menyerang semua musuh sebanyak 3 kali. 3 kali terus nih Palanus ini. Menurunkan durasi buff musuh sebanyak 4 turn. Jadi walaupun kedua skillnya nggak ada buff reducer, tapi awakan skillnya memiliki buff reducer ya. Pattern lagi. Sama seperti Colt ya. Ini yang gue belum mengerti, ini menghancurkan defense musuh. Ini mungkin menghancurkan defense musuh ini. Jadi serangan si Palanus ini setara dengan defense musuh ya. Jadi defense musuh semakin besar, damage yang dikeluarkan oleh Palanus ini semakin besar ya. Jadi tank killer mungkin disebutnya ya. Gila sih ini.
Oke, kita lihat ininya, exclusive itemnya. Set 1 level 46 itu mempercepat pengisian awakening gauk. Jadi awakennya ini cepat aktif. Oke, kemudian set 2 critical hit rate ya. Karena Palanus ini dua-duanya skillnya nggak ada auto crit. Oke, set 3 memberikan agil pada diri sendiri. Ini sih yang patut nih. Kalau mau Palanus bisa bertahan lebih lama di arena. Set 3 nih. Wah, susah gila. Dapat satu Palanus aja butuh puluhan ribu rubi ya. Gila, dan ratusan bahan potion. Sadis ini Palanus. Gila. Gila sih ini Palanus. Enak gue liatnya. Oke, jadi kita lihat dulu di sini untuk preview skinnya. Ini normal hitnya. Ini critical hitnya. Ha. Oke. Ini skill formidable strike ya, skill awal. Piercing chain attack bila skill 2, Seek Operation. Piercing menurunkan jumlah hit rate, exploit vulnerability. Gila. 6 hit. Void Destroyer. Ada lagi nih. Ini buat kalian yang kesusahan untuk hari Sabtu ya. Ada Delgannya hari Sabtu. Yang Void bisa pakai sini nih. Awaken skillnya gila. Ini apa sih, bulan yang jadi robotik itu kemudian menghancurkan bumi atau apa sih ini yang jadi robotnya? Ini gue bingung nih. Meteor atau apa itu? Gila, bisa nembak gitu. Oh, planet 1, 2 planet hancur, gila. Kalau si Nia kan 1 planet, kalau Palanus 2 planet, guys. Oke. Okay. Kita bakal coba lagi fusion-nya. Gue bakal coba lagi fusion nih, sisanya nih. Sisa kemarin. Mudah-mudahan aja Palanus gue bisa 4-2 lah. Mudah-mudahan. Oke. Okay. Yang pertama. Satu guys, gue dapat satu nih. Mudah-mudahan Palanus. Gila, Taka. Yang kedua nih. Wow. 3 special hero. Mudah-mudahan di antara 3 ini ada satu aja yang Palanus, guys. Please. Platin. Orly. Cancu. Gila. Please lah, satu lagi Palanus gue. Gila. Enggak dapat, guys. Gue butuh bintang 5 satu lagi untuk di up nih biar kuat nih satu lagi. Gila. Dapat special hero tapi bukan special hero yang diharapkan. Aduh. Gila, retapnya nih bangke banget nih Palanus. Susah amat ya. Buset dah. Hah? Gak cukup, anjir. Oke, kita pakai elemen aja deh. Elemen bintang 1. Bintang 2 nih. Gila. Nah, udah. Aku cuma butuh satu lagi, please. Biar 42 lah, nggak 40 banget gitu. Satu Polonus. Ketawa kesal. Banyak lagi yang dikasih. Aduh. Cu. Cancu. Jadi itu guys, untuk review Palanus ya, dan untuk rate up yang sampahnya.
Kita lihat di sini. Ini udah jadi meta dia ini. Lihat, dep gue kalah terus anjir. Dia benar-benar dep breaker anjir. Si Palan sini si kuat dep gue kalah terus kalau lawan Palanus. Gila. Jadi kalian harus bisa dapetin Palanus ini ya. Gila. Susah. Oke guys, thank you for watching this video. Jika kalian suka, like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya. See you next video. Ciao.